Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore bagi sobat sehat yang sudah bergabung di Instagram dan YouTube-nya Dinas Kesehatan. Selamat berjumpa kembali di live kita ya. Pada kesempatan siang ini yang berbahagia, kita sudah kedatangan dua narasumber. Satu Bu Dokter Rizky dan satu Pak Dokter Meka ya. Saya panggilnya Meka. Dok Meka. Kalau saya panggilnya Oh, Dokter Ika ya. Baik, alhamdulillah sobat sehat yang berbahagia di mana dalam masih tetap ya di masa pandemi ya, di masa pandemi kita terus menyampaikan informasi. Nah, berhubung dengan sebentar lagi ya kita menghadapi bulan suci Ramadan, Dok. Ya, mungkin nanti kalau misalkan sobat sehat ada yang ingin bergabung bertanya, silahkan langsung chat aja ya di YouTube-nya Dinas Kesehatan dan Instagram-nya Dinas Kesehatan, seperti itu ya. Baik, untuk pembuka mungkin ada perkenalan dulu ya, perkenalan dulu seperti biasa ya, Dok ya. Kita mulai dari Ibu Dokter Ika dulu ya, perkenalan. Bagaimana, Dok, apa ya istilahnya, suasananya nih selama masa pandemi dan apa istilahnya sebelum masa pandemi, suasana bulan suci Ramadan seperti itu ya, bagaimana, Dok? Halo sobat sehat, ketemu kembali dengan saya Dokter Rizky atau Dokter Ika dari Puskesmas Cipondoh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kiat sehat menghadapi bulan suci. Nah, mungkin bulan suci pada saat ini kita masih dihadapi dengan masa pandemi COVID-19. Betul. Sehingga mungkin kita harus terus mengikuti apa namanya atau menjaga kesehatan kita agar kita juga bisa tetap fit saat bulan puasa dan juga bisa tidak tertular oleh COVID-19 ini. Oh iya. Dan juga aktivitas kita tidak mungkin berkurang saat bulan puasa ini karena memang di Puskesmas juga sedang dilaksanakan, gencar-gencarnya dilaksanakan vaksinasi. Oh, masih terus, Dok ya? Iya. Bulan suci Ramadan ini bukan merupakan halangan bagi kita, asal kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik. Ya, tetap semangat, Dok. Salam sehat. Seperti itu mungkin ya kegiatan di Puskesmas. Nah, selanjutnya Pak Dokter seperti apa? Mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah memasuki dua episode ya. Tahun lalu adalah ketika Ramadan sudah ada pandemi juga. Betul, ya, betul, COVID, betul. Dan sekarang yang kedua. Tahun lalu adalah memang lebih strik di mana pusat ibadah memang dinyatakan tertutup. Betul. Lebih banyak dikonsentrasikan ibadah di rumah masing-masing. Kalau kita melihat untuk saat ini adalah kelihatannya ya alhamdulillah memang sudah ada vaksinasi, tapi tetap kita meskipun kita sudah dibolehkan ke tempat ibadah, ke masjid, yang paling penting adalah prokesnya. Prokesnya ya kita harus menjaga jarak, apalagi tarawih pertama biasanya kan. Oh iya, biasanya saring ya. 10 hari pertama, Dok ya. Semangat-semangatnya tentunya di sini saya hanya bisa mengingatkan, mengimbau bahwa prokes nomor satu, baik kepada petugas masjid, jajarannya maupun kepada jamaahnya juga, kita sendiri untuk lebih berhati-hati dan lebih bisa menjalankan prokes. Jangan lupa mencuci tangan, menjaga masker dan memakai masker. Selalu memakai masker, Dok ya, seperti itu. Nah, terus kemudian Ibu Dokter, kalau misalkan kegiatan di Puskesmas nih kan lagi gencar-gencarnya ya, seperti itu. Apakah nanti di bulan suci ada sedikit kekunjungan atau seperti apa nih, Dok, nanti? Jadi untuk di Puskesmas di Kota Tangerang, insya Allah kami tetap akan membuka semua poliklinik. Jadi semua dibuka, Dok. Waduh. Tetapi kemungkinan jam bukanya atau jam kerja kami mungkin menjadi lebih sedikit ya, dari jam 8 sampai jam 14. Jam 14. Tapi semua poliklinik kami buka, bahkan juga poli COVID tetap ada. Poli COVID tetap ada. Oke. Ada di Puskesmas.
Kemudian juga vaksinasi. Vaksinasi itu ternyata memang fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 itu sudah dikeluarkan bahwa vaksinasi pada saat bulan suci Ramadan atau pada saat sedang berpuasa itu dibolehkan. Dibolehkan ya, Dok ya? Oke. Tetap kami melakukan vaksinasi, terutama vaksinasi pada lansia. Terutama karena lansia. Kami targetnya seluruh lansia akan tervaksinasi sebelum datangnya Idul Fitri. Jadi targetnya itu sebelum Idul Fitri sudah tervaksinasi, ya, Dok ya? Untuk lansia. Untuk lansia ya. Nah, vaksinasinya kira-kira tetap di siang hari atau setelah tarawih nih, Dok? Kalau untuk vaksinasi mungkin kita adakan lebih pagi. Oh iya. Jadi mungkin saat perut pasien atau perut yang akan disuntik itu masih dalam keadaan penuh. Jadi jam 7 tepat kami akan vaksinasi. Kemudian vaksinasi itu juga dibuat senyaman mungkin sehingga mungkin pasien yang divaksinasi tidak menderita kepanasan. Kemudian saat dia masih fit kan, mungkin masih 2 jam setelah sahur kan, masih dalam keadaan perut tidak terlalu kosong, sehingga mungkin efek sampingnya mungkin akan lebih minimalis. Iya. Berarti yang nanti divaksinasi sahurnya mungkin lebih intens ya, Dok ya? Sahur harus makan. Betul. Kita memang nanti akan memberikan edukasi atau sosialisasi juga melalui WA dan by phone kepada grup-grup tertentu, misalnya kader atau lansia atau di RT RW bahwa semua yang divaksinasi pada bulan suci Ramadan itu wajib sahur. Wajib sahur ya, wajib sahur ya sobat sehat, tolong sampaikan kalau misalkan ada ibu bapaknya atau oma opanya ya, Dok ya, yang di wilayah Kota Tangerang khususnya nih ya, temenin sahurnya ya, dipastikan mungkin sahurnya lebih abdol ya, Dok ya. Dengan menu seimbang. Menu seimbang. Oke, seperti itu. Kemudian untuk Pak Dokter kira-kira ini untuk di bulan suci ini khususnya masa pandemi nih, Dok. Kalau misalkan ada beberapa penyakit, ada sih? Ada nggak sih yang istilahnya dengan adanya bulan suci Ramadan itu lebih menguntungkan gitu, Dok, seperti itu. Kira-kira penyakit apa aja tuh, Dok? Memang kalau secara spesifik tidak terdeskripsi secara khusus ya. Akan tetapi adalah bahwa ketika bulan suci Ramadan itu sebenarnya adalah menyehatkan usus kita. Menyehatkan ya, Dok ya. Kemudian menyehatkan juga jantung kita. Dan terutama untuk pasien-pasien yang patuh menjalani pola makan yang baik, yang tadi dikatakan oleh Dr. Ika, dengan gizi seimbang. Artinya asal tidak konsumsi makanan yang berlebihan, jadi usus bisa beristirahat. Nah, sebetulnya radikal-radikal bebas yang ada di usus akan bisa berkurang. Asalkan kita mematuhi pola makan yang sehat di bulan. Betul. Dan memang ada penelitian bahwa di negara Timur Tengah, pasien-pasien yang menjalani puasa itu ternyata memang kondisi kadar lemaknya relatif jauh lebih berkurang. Kadar kolesterol LDL kolesterolnya turun ya, Dok ya. Kemudian HDL mungkin akan meningkat ya sedikit, sehingga itu tentunya menambah untuk meningkatkan kondisi membaiknya jantung pada pasien-pasien yang sudah selama ini sudah menjalani pengobatan rutin, asalkan pengobatan rutin, Dok, ya seperti itu. Terus tadi kan kayaknya nggak ada yang memberatkan berbagai macam penyakit, Dok ya. Jadi malah menguntungkan gitu ya, seperti itu bulan puasa itu ya. Sebetulnya memang lebih banyak menguntungkan. Namun tetapi pada kondisi-kondisi yang tidak stabil kita harus hati-hati, terutama pada penyakit jantung yang sudah banyak mengalami komplikasi, diabetes sudah mengalami komplikasi terhadap ginjal, terhadap jantung, nah itu memang tentunya akan berbeda ya. Perlu perhatian khusus dan perlu pengontrolan yang lebih baik lagi. Perlu konsultasi terus, Dok ya. Jadi kalau misalkan ada sobat sehat, mungkin ada keluarganya yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Dokter mengalami gejala seperti itu, mungkin untuk menghadapi bulan suci itu lebih terkontrol lagi, Dok ya. Sebelum memasuki bulan suci ya, dan selama bulan suci harus lebih dikontrol ya. Memang idealnya adalah pada pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit kronis, yaitu misalnya hipertensi, diabetes, termasuk dalam penyakit kronis yang biasanya banyak di
puskesmas atau terika ya. Nah, memang idealnya sih sebaiknya satu bulan sebelum Ramadan melakukan konseling, melakukan pemeriksaan lebih intens lagi. Betul. Pemeriksaan kadar lemaknya, pemeriksaan tekanan darahnya, kemudian kepatuhan monitoring penggunaan obat-obatnya maupun monitoring terhadap pemeriksaan laboratorium pada pasien diabetes maupun pada pasien jantung dan hipertensi. Oh, seperti itu. Berarti kalau misalkan mau kontrol berarti sekarang yang tepat gitu dok ya, bagaimana kondisinya gitu kan, nanti guna mempersiapkan kegiatan atau aktivitas di bulan suci Ramadan ya, seperti itu dok. Sehingga kan dokternya sudah bisa memberikan semacam masukan bahwasanya bagaimana pada pasien-pasien yang kategorinya sudah memasuki area perhatian khusus, itu mungkin ada yang dibolehkan berpuasa dan ada juga yang mungkin tidak diperbolehkan, ada rambu-rambunya. Oke, siap dok. Nah, mudah-mudahan sobat sehat lebih apa ya, lebih intens lagi ya untuk kontrol mungkin atau konsultasi ya ke dokter terdekat ya, biar nanti menjalani ibadah puasanya juga lebih abdol ya, lebih khusyuk lah seperti itu. Nah, mungkin untuk Bu Dokter kira-kira kiat-kiat yang sederhana nih, yang sederhana untuk tadi kan kalau Pak Dokter nih yang penyakitnya udah agak ribet ya, komplikasinya gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang ringan-ringan aja nih penyakitnya, nah seperti apa nih dok? Untuk kiat sehat biar lebih gampang gitu, tetap bugar di bulan suci Ramadan, seperti itu. Ya, kalau kami di Puskesmas memang selalu memberikan penyuluhan kesehatan tentang bagaimana kepada ibu kader, kepada pasien-pasien, baik pasien lansia, pasien yang tidak menular, bagaimana menghadapi bulan suci Ramadan ini atau bulan puasa. Nah, kami juga memang menganjurkan untuk melakukan cek kesehatan, kontrol ke puskesmas untuk penyakit-penyakit tidak menular yang biasanya memang kami tangani di puskesmas, seperti tadi hipertensi, mungkin diabetes mellitus, untuk melakukan pengecekan sebelum bulan puasa. Kemudian juga kami melakukan promosi kesehatan tentang bagaimana caranya menghadapi puasa nanti kepada ibu kader yang bisa nanti diberikan kepada masyarakat. Seperti mungkin kita harus makan makanan yang tadi menu seimbang. Saat kita sahur, karena memang 40% energi itu didapatkan saat sahur. Saat sahur ya. Jadi nanti harus seimbang menunya. Jadi jangan sahur Indomie. Jadi sahur itu harus itu ada. Nyebutin merek dok. Oke. Sahur. Mie sama nasi gitu. Oke. Ada karbohidratnya, sayur-mayurnya, sayur dan buah itu setengah piringnya itu menu isi piringku itu yang harus kita ikuti. Yaitu ya tadi B2SA itu beragam, kemudian seimbang dan aman. Gitu. Beragam, seimbang. Beragam, kemudian bergizi, seimbang, dan aman. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman ya sobat sehat ya. Memang setengahnya harus buah dan sayur. Kemudian seperempat itu hanya untuk karbohidrat. Karbohidrat seperempat ya. Untuk nasi lah ya, nasi atau mie atau karbohidrat yang lain. Kemudian yang seperempatnya lagi untuk lauk pauk protein hewani dan nabati. Iya, berarti selama ini saya makan salah nih dok. Iya, bahkan 3/4 itu bisa nasi. Seperti itu ya, oke. Lanjut dok. Harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit. Nah, ini dia. Setiap hari nih dok? Setiap hari ya. Jadi memang kita tidak boleh mentang-mentang puasa, makan tidur. Aduh. Itu malah badan kita tidak sehat. Iya. Kemudian juga minum cairan atau minum air putih 8 gelas sehari. 8 gelas sehari ya. Jadi mungkin dibagi saat buka puasa dan sahur ya dok ya. Sahur. Jangan 8 liter itu sekaligus. Ya, atau setelah sahur dok. Nanti di jam 12. Itu sampai enggak puasa. Oke, siap-siap lanjut dok. Kemudian ya tetap menghindari jangan mungkin untuk bagi perokok ya, karena kan tidak merokok 12 jam, nah, dan saat buka langsung banget merokok, iya, sebaiknya tidak. Oh ya, gitu dok ya, oke. Memang dikurangi mungkin
bulan Ramadan ya, mengurangi bahkan menghentikan. Jadi tetap harus makan nasi dulu, kemudian kita berbuka dengan segelas air dan memang sarannya apa namanya, sunah nabi kan bahwa kita dengan tiga butir kurma yang tidak terlalu manis, ya. Kemudian kita melakukan ibadah sholat maghrib, itu kemudian kita makan banyak ya dok, enggak juga, makasih banget. Ya, harus betul. Tidur cukup, jangan begadang. Tidur cukup, iya oke okay, siap. Kan kita mungkin nanti juga harus bangun lebih pagi karena sahur, sehingga nanti setelah sahur yang tidak terlalu kenyang juga, yang makanannya tadi gizi seimbang, kita setelah imsak kita bisa melakukan aktivitas dengan baik dan sehat. Sehat, nah itu dia sobat sehat. Mungkin dari Pak Dokter ada yang mau ditambahkan? Yang dikatakan oleh Dokter Ika itu udah tepat ya. Tepat banget dok ya. Lengkap, sudah sempurna. Saya cuma hanya menambahkan saja bahwa tadi sudah diutarakan oleh Dr. Ika bahwa ketika kita berbuka puasa memang startnya nggak boleh langsung makan berat. Iya. Jangan sampai jadi buka puasa itu ajang balas dendam. Ya. Kadang seperti itu dok ya. Kadang memang seperti itu ya. Jadi waktu sebelum buka puasa itu, sebelum menjelang maghrib itu kan banyak jajanan nih dok. Aduh ini. Ini pengen, itu pengen, ini pengen. Jadi nanti numpuk setelah buka puasa langsung ya ajar rumah mana yang dulu nih bingung. Iya gimana dok? Bingung ya. Jadi yang dikatakan oleh Dr. Ika itu memang benar bahwa kita ketika berbuka puasa dalam hal ini ya takjil ya kita utamakan 3 butir kurma. Disarankan yang manis memang, tapi yang manis alami bukan manis yang alami olahan. Yang buatan ya dok ya? Sepertinya gula pasir, gula aren itu memang sebaiknya dihindari. Nah, manis alami dari jus buah atau kurma. Itu memang bisa membayar kekurangan karbohidrat kita ketika kita sedang berpuasa, dibayar saat kita buka. Nah setelah itu ya kita sholat maghrib, minum dulu air putih 2 gelas ya dok, oke. Kemudian sholat maghrib, baru setelah sholat maghrib kita memulai makan besar. Nah untuk makan besarnya pun memang ada rambu-rambunya. Aduh, ini dia. Terikat, ya. Gak boleh aduh. Makan yang berlemak. Betul dok. Aduh. Gak boleh makan gorengan. Waduh, ya. Yes. Justru itu godaannya benar. Ya. Aduh. Justru malah banyaknya di puasa Ramadan itu adalah produk olahan yang manis, ya. Contohnya misalnya ada sirup, ada kolak campur, iya, yang manis-manis dan itu tentunya memang akan memacu tubuh banyak menimbun glukosa. Waduh. Glukosa berlebihan sebetulnya tidak baik juga. Kalau memang dia dasarnya ada penderita diabetes atau pre-diabetes, tentunya meningkatkan kadar gula darah. Nah, bagi orang yang tidak diabetes pun, dengan banyak konsumsi yang terlalu manis olahan, itu akan menyebabkan keesokan harinya akan lebih mudah ngantuk. Karena kadar glukosa bisa saja lebih meningkat. Jadi kita memang kalau sebetulnya rambu-rambu dipenuhi tadi dikatakan Dr. Ika itu akan jauh lebih baik. Sebetulnya menyehatkan dok ya. Sudah ada penelitiannya di Timur Tengah. Betul. Berarti kalau selama ini saya di bulan puasa ngantuk terus, salah satunya mungkin itu dok ya. Iya. Atau sayanya udah manis ada. Seperti itu dok ya. Jadi ini sobat sehat, aduh mohon diperhatikan ya, jangan sampai nanti pas mau berbuka tadi segala macam dipilih ya. Mana dulu gorengan dan kolak. Segala semua masuk dok ya. Banyak godaan ya seperti itu. Nah, terus ini juga dok, kalau misalkan yang ibu hamil boleh tetap terus berpuasa seperti itu. Memang ada beberapa penelitian bahwasanya pada ibu hamil, terutama yang trimester pertama, pas 3 bulan pertama, pas efek hiperemesisnya atau mual muntahnya kadang-kadang berlebihan, itu harus hati-hati. Hati-hati dok ya. Karena akan memicu terjadinya dehidrasi. Ya, jadi kadar hormonalnya pada 3 bulan pertama memang orang hamil itu belum seimbang ya. Nah, ketika memasuki bulan ke-4 sampai bulan ke-7, tubuh sudah mulai beradaptasi terhadap hormon-hormon tersebut sehingga efek hiperemesisnya sudah mulai berkurang. Itu relatif lebih aman. Tapi bagi individu wanita yang memang hiperemesis berat,
gampang mual muntah, sebaiknya sih ketika hamil di bawah 3 bulan sebaiknya dianjurkan tidak menjalani ibadah puasa. Tapi semua itu dikembalikan kepada individunya, Dok, ya. Keyakinan dan ketaatan betul individunya. Takutnya lagi ini ya, Dok, tiba-tiba lihat suaminya mual muntah gitu. Hiperemesis yang berlebihan, Dok, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau ini, Dok, kalau misalkan apa ya, kalau mau pergi ibadah haji kan menstruasinya bisa di sesuaikan ya. Maksudnya ditunda ya. Nah, kalau misalkan ada dari sobat sehat, mungkin kalau misalkan saya pengen nggak ada yang dibayar nih, boleh nggak sih, Dok, menstruasinya ditunda seperti ibadah haji gitu? Saya belum pernah mendapatkan suggest bahwa ditunda supaya mensnya seperti ibadah haji. Selama ini sih bergulir normal ya, ketika bergulir normal ya, fisiologis normalnya wanita, pengaturan hormon wanita. Nah, ketika haid ya tidak berpuasa. Setelah berarti pasca, dibayarkan ya. Itu dibayarkan. Saat ini memang tidak ada seperti itu ya. Siap. Kadang ada juga yang suka bertanya, saya juga penasaran gitu ya. Aduh, mumpung ada narasumbernya mendingan ditanyain aja. Seperti biar itu. Full ya. Iya, biar full. Oke, sobat sehat, mungkin ada yang sudah bergabung silakan. Kalau misalkan ada mau pertanyaan, mumpung di sini sudah ada narasumbernya ya, seperti itu. Belum ada ya? Belum ada. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Kemudian untuk selanjutnya ya. Nah, kemudian kalau tadi kan ibu hamil. Nah, kalau misalkan yang menyusui, Dok, di mana tuh? Pada prinsipnya adalah wanita menyusui atau ibu hamil, sebenarnya apalagi menyusui ya, sebenarnya yang kita perhatikan jangan sampai terjadi dehidrasi. Dehidrasinya itu, Dok, ya. Nah, karena kebutuhan cairan seperti yang dikatakan tadi oleh dokter Ika, 8 gelas per hari atau 2 liter dalam sehari, idealnya ketika berpuasa harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Kenapa? Karena kalau kekurangan cairan tentunya akan berdampak kurang bagus. Apabila pasien-pasien tersebut kebetulan mengalami diabetes, tentunya akan lebih memudahkan, berpotensi kadar gula darah akan naik. Iya, seperti itu, Dok. Kalau memang kekurangan cairan itu sebetulnya bisa diatasi tadi yang dikatakan dokter Ika. Jadi pengaturan diet cairnya itu harus benar. Jadi 8 gelas minimal per hari. 8 gelas. Pengaturan sederhananya adalah 2 gelas ketika berbuka, kemudian salat tarawih menjelang tidur itu adalah 4 gelas, 4 gelas, sahur 2 gelas. 2 gelas. Gampangnya gitu. Jadi total kan 8 gelas. 8 gelas. Nah, kalau itu terpenuhi insyaallah sih akan. Oke, tetap bugar ya, Dok, ya. Tetap bugar ya, di bulan puasa ya. Seperti itu. Jadi 2 gelas tadi menjelang berbuka, Dok, ya. Iya. Kemudian 4 gelas sebelum tidur. Sebelum tidur, Dok. Sampai tidur dan 2 gelas lagi ketika sahur. Ketika sahur. Tapi kalau misalkan lebih minumnya boleh nggak ya, Dok, ya? Asal nggak kembung kali ya. Ya, asalkan dia tidak ada penyakit kronis yang memang siap. Tanda-tanda overload cairan itu memang relatif lebih aman ya. Regulasi dari tubuh bisa mengatur keseimbangan cairan terutama di ginjal maupun di jantung. Tapi kalau pada pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan, misalnya ada gagal ginjal, gagal jantung, harus hati-hati karena kalau overload cairan pun memang akan berdampak mencetuskan serangan akut dari gitu, Dok. Iya. Nah, tidak seperti boleh kurang, itu. Tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi cukup pas ya, Dok, ya. Aduh, saya nanyanya kemana-mana nih, Dok. Tapi nggak apa-apa ya, Dok, ya. Apa istilahnya, takutnya nanti sobat sehat, siapa tahu kalau saya pengen lebih ini, malah dia berlebih minumnya gitu kan. Asal belum kembung, dia terus-terusan. Tapi kalau melihat dari perkataan dari Pak Dokter, kalau misalkan selama nggak ada penyakit kronis yang tadi, Dok, ya, nggak masalah ya. Tapi yang lebih baik itu yang pas-pas aja ya. Jadi pas 8 gelas seperti itu. Baik, Bu Dokter Ika, kalau selama ini kan sebelumnya juga semasa pandemi sudah pernah ya ibadah saum di bulan suci ya. Nah, perbandingan kira-kira perbandingan pasien yang
datang ke puskesmas seperti apa, Dok, sebelum pandemi dan di pandemi kemarin itu? Jadi di bulan suci Ramadan. Ya, saat bulan suci mungkin juga memang berkurang pasien ya. Mungkin juga karena mereka juga ya aktivitasnya juga tidak sebanyak saat tidak bulan suci. Tapi memang saat pandemi ini sudah ada kesadaran ya untuk masyarakat jika batuk pilek mereka pasti berobat ke puskesmas. Jadi memang untuk dengan gejala atau dengan influenza like illness itu kita sudah memisahkan pasien ke poli ili. Dan memang poli ili ini saat pandemi meningkat terus. Oh, gitu ya. Puskesmas Cipondo bisa sampai 50 wow. pasien. Nah, jadi kami punya poli ili, kami punya poli umum, kami punya poli lansia, ada juga poli MTBS, manajemen terpadu balita sakit, kemudian juga ada poli gigi. Nah, itu juga saat pandemi ini memang sebelum bulan puasa ya lumayan lah ya, sudah banyak. Tapi untuk puasa tahun lalu memang berkurang saat memang pandemi berkurang, Dok. Dan bulan puasa. Jadi memang mengalami penurunan. Ya. Alhamdulillah mungkin ya. Mungkin sehat. Ya, puasa. Ya. Karena puasa jadi masyarakatnya lebih sehat, lebih fit, Dok ya. Alhamdulillah ya seperti itu. Nah, Pak Dokter sendiri selama bertugas di mungkin di rumah sakit atau klinik seperti apa, Dok? Ya. Memang ada perbedaan. Ada beberapa pasien yang memang takut untuk datang ke rumah sakit karena takut tertular COVID-19 dan juga mungkin ada alasan-alasan lain, misalnya mungkin ingin membeli obat sendiri. Tapi pada umumnya mereka agak khawatir juga, takut ya, jadi takut tertular. Nah, yang kedua adalah alhamdulillahnya pasien-pasien kami yang memang yang tidak datang ke rumah sakit, dia punya kesadaran sendiri melanjutkan pengobatan sendiri dengan obat yang contoh pola obat yang sudah diberikan sebelumnya. Kan, tetapi tetap kita melakukan edukasi bahwasanya pemantauan kondisi fisik maupun pemeriksaan hasil laboratorium harus tetap dijalankan. Nah, tujuannya adalah untuk bisa memantau perkembangan dari penyakitnya ya. Seperti itu, Dok. Mungkin bisa karena kalau dilihat dari keterangan Pak Dokter, karena sebagian pasien mungkin takut karena datang ke rumah sakit ya. Tapi mudah-mudahan sih sebetulnya kalau menjalankan prokes yang baik sih sebetulnya nggak usah khawatir ya. Satu, pada pasien-pasien kronis ada terikat ya, dan memang dia masih membutuhkan pengobatan. Supaya pengobatannya di stop. Nah, itu dia. Betul, ya. betul, Dok. Nah, jadi nggak perlu takut. Saya menghimbau bahwa kedatang ke rumah sakit maupun ke puskesmas nggak perlu takut. Asalkan prokes tetap. Prokesnya tetap, Dok, ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Dan tentunya adalah yang paling penting adalah pengontrolan terhadap perkembangan dari penyakitnya itu sendiri. Memang sih di lansia, poli lansia ya, saya juga sering mengobati di poli lansia. Kadang-kadang kalau kita mau rujuk, Bu, ini harus dirujuk, harus ke dokter spesialis penyakit dalam. Dok, saya takut ke rumah sakit, nanti kena ada COVID, punya COVID. Ibu, jangan kan di rumah sakit, di puskesmas juga ada. Masa puskesmas aja obatnya, tapi obat ini nggak ada, Bu. Yeah. Nanti saya ketularan COVID, ibu di sini juga ada COVID, gitu. Gak cuma di rumah sakit aja. Jadi memang kadang-kadang benar ada pola pikir beberapa pasien yang takut datang ke rumah sakit karena memang rumah sakit identik dengan pasien COVID gitu. Tapi memang kita berikan edukasi bahwa kalau memang harus kontrol kepada dokter spesialis, harus, Bu, karena memang kan kami sebatas dokter umum saja. Ya, mudah-mudahan sih sobat sehat lebih sehat lagi, Dok ya. Jadi nggak usah dirujuk ke rumah sakit. Tandanya kalau dirujuk ke rumah sakit kan mungkin lebih perlu penanganan lebih ekstra, Dok ya, seperti itu. Seperti itu mungkin ya. Oke. Okay. Ya, Dokter Ika, prokesnya udah berjalan bagus. Cipondo kalau saya dengar sih puskesmasnya bagus. Kalau sudah ada perawatan ya, Dokter. Iya, perawatan untuk ponet saja, Dok. Untuk ponet. Okay. Bersalin. Tapi polinya lengkap. Ya. Polinya lengkap. Polinya lengkap dan kunjungannya pun meningkat. Luar biasa. Kota Tangerang memang puskesmas Cipondo. Karena dekat mungkin akses ya, Dok ya. Aksesnya bagus dan kan internship sendiri mengisi di. Ya, ada dokter internship di kita. Itu tentunya memang menunjukkan bahwa
kesadaran masyarakat tinggi, mm-hmm. prokes tetap berjalan, mm-hmm. ibu-ibu kader, posyandu, mm-hmm. dan dokter-dokter yang bertugasnya promosi kesehatan mm-hmm. berjalan dengan saling bekerja sama dok ya untuk menyehatkan tentu warga masyarakat Kota Tangerang ya. Baik, mungkin di sini ada yang ikut bergabung nih bertanya, silahkan. Dari Mbak Ella ya, izin bertanya, ini buat siapa ya nih? Kalau divaksin saat bulan Ramadan batal apa tidak ya? Nah, boleh. Mungkin nanti dijelaskan lagi, silakan. Oh, Bu Dokter, Pak Dokter. Tadi Dokter Ika sudah menjelaskan mm-hmm. bahwasannya sudah dikeluarkan fatwa MUI ya, mm-hmm. bahwa tidak ada membatalkan. Dan membatalkan ketika vaksin di bulan suci Ramadan dan hal-hal yang membatalkan adalah yang saya tahu apabila kita memberikan sifatnya infus yang memberikan energi misalnya memberikan infus dextrose glukosa nah itu batal ya, tapi kalau sekedar vaksinasi dan tujuannya adalah untuk kebaikan itu memang sudah ditegaskan di fatwa MUI tidak membatalkan puasa bahkan pemeriksaan sampel darah pun itu tidak membatalkan puasa dok. Pak Diman ingin memeriksa berapa sih kadar kolesterol saya ketika bulan Ramadan atau kadar gula darah maupun pemeriksaan asam urat itu tidak membatalkan ketika puasa. Iya. Oh berarti, nah ini sobat sehat ya, silakan kalau misalkan tadi juga pengambilan darah tidak membatalkan ya, boleh. Jadi untuk mengontrol ya, mengontrol kadar apa yang mau diketahui di badan kita gitu dok ya, seperti itu. Nah tapi kalau misalkan ini dok, kalau yang punya asma nih dok ya. Punya asma terus tiba-tiba siangnya mungkin dia kena serangan terus dia harus pakai inhaler gitu ya. Seperti apa tuh dok? Ya. Kalau dia harus menggunakan inhaler, setahu saya dalam treatment itu adalah masih dibolehkan. Akan tetapi kalau seandainya dia membutuhkan cairan infus misalnya dextrose atau pemberian vitamin untuk mensupport, nah itu mungkin akan membatalkan puasa. Nah, memang sekali lagi intinya adalah yang pertama sebaiknya memang kita bedakan dulu apakah ini masuk ke dalam treatment atau kan ataukah bukan treatment. Ya, kalau misalnya pasien diabetes, dia gulanya turun, kemudian dia diberikan infus dextrose, itu adalah membatalkan. Berarti harus mengganti ya pasiennya ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan membahayakan tadi ya membahayakan nyawa juga dok ya. Nah itu mau nggak mau ya harus terapinya harus berjalan ya seperti itu. Ya jadi sobat sehat mungkin nanti bisa mengganti ya puasanya di bulan selanjutnya seperti itu dok ya. Kemudian yang menarik nih dok, kalau misalkan ini dok, kalau misalkan tadi ya abis buka tuh langsung balas dendam. Nah selain itu efeknya seperti apa tuh dok? Cepet. Kayaknya masih deh. Iya. Kayaknya masih nih dok, susah itu gimana ya? Aduh. Ya, seperti yang Dokter Meka sudah jelaskan, memang kan kita tidak boleh langsung makan makanan yang berminyak, kemudian makan makanan manis yang dari gula buatan, karena memang efeknya akan buruk pada badan kita. Kalau kita makan makanan yang berminyak, mungkin itu akan mengganggu pembuluh darah kita sehingga banyak sumbatan. Nanti jadi badan kita menjadi lemas, kemudian juga akan mengganggu metabolisme. Begitu juga kalau makanan yang terlalu manis dengan gula buatan, itu pasti akan membuat gula darah kita naik meningkat melonjak secara tiba-tiba. Itu kan nggak bagus juga. Nanti kita malah akan lemas, kemudian mual. Jadi memang kita melakukan semuanya secara bertahap dan kita lakukan sunnah Nabi dengan segelas air putih dan 3 butir kurma. Nah itu dia ya, segelas air dan 3 butir kurma. Tapi kadang kalau saya dok, kalau pas azan itu selama belum
Azan maghrib selesai dok? Iya, makan aja dulu. Ya. Nanti setelah sholat maghrib kadang atau setelah terawih nambah makan. Makanya itu dia biasa. Makanya apa istilahnya mengundang penyakit dok ya? Aduh, ini mungkin sobat sehat harus segera berubah ya perilakunya di bulan suci Ramadan mudah-mudahan ya. Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Nah, bulan suci dengan sehat. Betul, betul, betul dengan sehat. Nah, kemudian yang tadi yang merokok nih dok, yang merokok nih apa seru banget mungkin banyak sobat sehat juga ada yang banyak yang merokok nih dok ya. Nah, kalau kalau misalkan setelah buka itu tadi kan jangan langsung merokok dok ya. Biasanya sih langsung. Jadi waktu itu buka puasa mau kemana? Jadi gua keluar dulu. Iya. Dia kok belum makan langsung gitu kan? Enak apa ya? Nah mungkin efeknya seperti apa tuh dok? Udah jelas kali ya. Tapi mungkin lebih. Rokok itu kan banyak mengandung nikotin, jadi nikotin itu dampaknya kurang bagus terhadap metabolisme tubuh tadi yang disinggung oleh Dr. Ika. Dan justru adalah sebetulnya sih Ramadan ini adalah sebagai momentum untuk berhenti merokok. Kan sebetulnya para perokok itu kan sudah beradaptasi tuh ya, sudah latihan siangnya sudah enggak merokok. Nah, kalau hari biasa kan susah berhentinya tuh, tapi ketika Ramadan siangnya udah enggak merokok. Iya, hebat. Nah, itu bisa tuh. Kadang tadi bisa. Nah, sebetulnya itu tinggal dilanjutkan dikit lagi sampai pagi enggak merokok itu akan lebih bagus. Tetap memang nikotin mempunyai dampak tidak baik terhadap kesehatan terutama jantung ya. Akan menyebabkan terjadinya berbagai penyakit yang kurang menguntungkan. Contohnya adalah penyakit jantung koroner yang paling sering menimbulkan momok ya. Dan penelitian di luar negeri memang merokok dalam beberapa batang, misalnya 3 batang per hari pun mempunyai efek resiko yang kurang bagus ya. Termasuk tidak hanya jantung koroner, termasuk penyakit PPOK, penyakit obstruksi paru menahun atau asma, bisa mencetuskan serangan pada kondisi jantung dan pernapasannya. Seperti itu ya. Jadi kalau boleh sih dilanjutkan dok ya. Iya, dilanjutkan berhenti stop, merokoknya ya. Sampai terus momentumnya di situ. Nah, habis lebaran jangan mulai lagi. Iya. Sudah biasa ya. Sudah biasa tubuhnya ya. Tapi kadang memang tidak bisa dipungkiri dok ya. Seperti itu. Baik, silakan mungkin teman-teman dari Sobat Sehat ada yang mau bertanya lagi. Mumpung kita sedang kedatangan nih narasumber yang pas di bidangnya, ya. Silakan, ada lagi? Oh, nggak ada ya, kita nyimak ya. Saya ingin menambahkan Pak Dipulan bahwa tadi Dr. Ika sudah mengutarakan panjang lebar kiat sehat berpuasa di bulan Ramadan. Memperhatikan pola makan, kemudian memperhatikan konsumsi cairan, kemudian olahraga. Kemudian memperhatikan gizi seimbang, kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol, dan sebagainya. Itu adalah rambu-rambu umum yang perlu dilakukan. Akan tetapi menariknya pada penderita diabetes, kalau gula darah di bawah 70, di bawah 70? Atau di atas 300, justru disarankan untuk tidak berpuasa. Oh gitu dok, ya. Kalau gula darahnya di bawah 70, dan di atas 300 ya, ya seperti itu. Karena berpotensi untuk menimbulkan komplikasi penyulit yang justru memang berdampak tidak baik pada kondisi kesehatan. Jadi tetap ya sobat sehat harus terkontrol dok ya. Terkontrol, tetap terkontrol. Jadi untuk penderita diabetes ya, kalau gula darahnya di bawah 70 dan di atas 300 dok ya. Nah, itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Tapi kalau misalkan masih pengen tetap puasa, berarti harus sering konsultasi. Ya, dok ya. Berarti harus menjaga dong gula darahnya ya di atas 70 dan di bawah 300 gitu, dok ya. Sepertinya ya. Oke. Silakan sobat sehat. Ada pertanyaan dari Instagram, dari YouTube yang bergabung ya. Seperti itu. Karena kita memang kalau ini dok, kalau misalkan untuk anak kecil ya, anak kecil yang mau ikut ibadah puasa mungkin dianjurkannya berapa tahun sih dok? Kalau
ininya untuk bisa puasa full amannya? Secara hukum Islam ya, misalnya balik. Seperti yang kita lihat di masyarakat, umur 9 tahun itu sudah mulai latihan puasa. 9 tahun puasa, dan jika dia sudah mendekati RSD kan berlatih bertahap dulu, bukan di siang hari misalnya. Nah, kan, tapi kalau dia sudah menurut penglihatan saya, sesudah SD misalnya masuk SMP ya, itu sudah dianjurkan untuk berpuasa penuh ya, rutinnya. Berarti dia sudah mulai beradaptasi ya dok ya. Nah, kalau dulu kalau masih kecil itu ada peribahasa, kalau orang Sunda tuh bilangnya puasa ayakan dok. jadi ikut sahur, kemudian berpuasa sampai juhur. Nah, juhur buka, tapi setelah juhur puasa lagi. Nah, ikutan maghrib berbuka gitu, seperti itu. Mungkin tahapannya seperti itu kali dok ya. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan ini dari siapa nih? Izin tanya dok, tips berpuasa bagi ibu menyusui. Nah, aduh, ibu menyusui ya. Oke, iya, boleh silakan dok. Ya. Pada prinsipnya hampir sama dengan masyarakat umumnya ya. Jadi tadi yang paling penting nomor satu, tidak dehidrasi ya sobat sehat. Terus yang kedua, tips sehatnya konsumsi gizi seimbang. Konsumsi gizi seimbang. Karbohidratnya tadi dokter Ika sudah menyinggung 50% sampai mungkin maksimal 60%. Kemudian komposisi protein itu adalah 20%, komposisi lemak maksimal 30%. Nah, jadi kalau kita gizinya seimbang ya, di dalam piring menu makanan itu apalagi ada buah dan sayur, itu akan lebih baik, tipsnya akan lebih baik. Intinya bahwa ibu menyusui pun perlu asupan nutrisi yang cukup, baik nutrisi yang berupa termasuk diantaranya multivitamin, itu akan lebih dianjurkan. Karena perlu fit juga ya, misalnya ada, apalagi ditambah dengan adanya konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur itu kan banyak mengandung vitamin ya, apalagi ditambah dengan konsumsi multivitamin ya. Seperti kita tahu, vitamin C itu bisa berakibat bisa bersifat sebagai antioksidan juga. Kemudian vitamin E ya, antioksidan juga, mampu menangkal radikal bebas sehingga dia puasanya sehat, ususnya sehat. Dan apalagi kalau konsumsi zinc itu kan meningkatkan sistem imun. Jadi tentunya imun si yang melakukan puasa itu tentunya akan lebih baik lagi. Ya, jadi intinya penuhilah gizi seimbang tadi yang disinggung oleh Dr. Ika. Dalam satu piring itu ada kotak-kotaknya, jangan karbohidrat yang banyak, atau mie yang banyak. Mie itu kan kalau banyak mengandung sodium. Sodium itu nggak bagus. Menimbulkan retensi cairan ya, jadi terutama ada orang bakat-bakat penyakit sirosis, jantung, itu menimbulkan cairan. Nah, berarti sobat sehat kalau bisa, kadang kan ada yang stok minyak. Iya betul. Di bulan puasa. Benar-benar dok, ada juga seperti itu. Jadi sebelum bulan puasa itu udah menyetok mie itu. Berarti tadi ya banyak sodiumnya dok ya, nggak baik. Atau kalau boleh sih mungkin stoknya stok buah aja kali dok ya. Nah, buah dan sayur ya. Jadi sahur ada sayur dan buah, berbuka juga ada sayur dan buah, seperti itu dok ya. Jangan sampai sahur sama mie, buka sama mie. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga tadi untuk ibu menyusui itu nggak berpengaruh dok, misalkan anaknya menyusuinya satu orang dua orang gitu, nggak berpengaruh ya, tetap seperti itu dok ya. Harus sekarang kan udah polanya pola KB ya, paling maksimal dua anak ya. Jadi istilahnya ya masih bisa dalam batas tercover ya. Iya, oke, siap dok. Nah, itu dia ya. Kemudian, oh ini ada
Melia, oh Bu Melia, katanya semangat sehat tetap jaga stamina selama bulan Ramadan. Oh, dukungan dok ya, dukungan siap. Kirain pertanyaan. Betul. Nah, ini saya menarik juga nih dok untuk yang olahraga tadi ya, olahraga ada aktivitas fisik. Nah, olahraga kalau olahraga kira-kira olahraga yang mungkin dianjurkan selama bulan suci Ramadan apa tuh dok? Kalau kami karena memang ada kesehatan olahraga di puskesmas, ya. Kami menganjurkannya mungkin yang tidak terlalu berat ya, jadi mungkin bisa dilakukan saat menjelang buka, ya mungkin jalan santai 30 menit atau mungkin bersepeda gitu. Nah, itu memang dia dok, disesuaikan betul-betul dengan kondisi apa pasien ataupun yang sedang berpuasa, jangan terlalu berat juga. Betul. Terlalu berat kan kalau apalagi jika dia punya penyakit jantung itu kan bahaya juga ya. Jadi mungkin yang penting kita memang harus menyempatkan diri 30 menit untuk 30 menit rutinitas sehari dok ya. Jadi jangan kan saya udah nyapu, udah ngepel. Oh, itu bukan olahraga dok ya. Jadi kan saya udah nyapu, udah ngepel. Tapi kok melar aja ya. Yeah. Kalau saya biasanya menjelang buka puasa, suami naik sepeda keliling-keliling komplek. Keliling komplek, kan enggak begitu buka, ke puncak gitu dok. Kejauhan, jadi buka di jalan. Iya, iya, iya. Sampai rumah, nanti mandi, buka puasa, salat maghrib jemaah. Nah, so, seperti itu dok ya, berarti yang ringan-ringan dok ya. Tapi kalau misalkan jalan rutin, ya, dok, ya. Rutin tiap hari ya dok, setengah jam. Mungkin ada tambahan dok, gimana dok? Ya, yang dikatakan oleh dokter Ika itu sudah benar adanya ya, memang dianjurkan itu adalah berolahraga 30 menit ya dok ya, menjelang berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa, oke. Berbuka puasa tujuannya setelah dia keluar cairan, ketika buka puasa sudah mulai terhidrasi kembali dengan minumnya. Yang paling penting memang tidak boleh olahraga di siang hari atau kondisi di mana di lapangan yang terik matahari memicu dehidrasi dan aduh, berpotensi untuk iya. Kehilangan cairan terlalu banyak di tubuhnya. Kemudian atau yang tadi dikatakan oleh Dr. Ika bahwasannya adalah bisa juga puasa selain menjelang buka puasa adalah setelah tarawih. Setelah tarawih. Oh, ya, boleh dok ya. Dengan sebatas yang tadi mereka katakan yang ringan-ringan. Tujuannya apa? Tidak terlalu banyak mengeluarkan cairan maupun elektrolit yang banyak kehilangan dari tubuh. Ya salatnya jangan kekenyangan waktu. Ya. Duduk lengger habis tarawih makan lagi. Iya. Betul betul dok. Iya. Iya, aturan harusnya berkurang dok ya, berkurang saat iya 2 atau 3 kilo mungkin ya. Tapi ini malah nambah gitu ya. Apa yang salah gitu ya? Iya nih makanya. Atau misalkan 30 menit menjelang berbuka itu sambil pilih-pilih tajil kali dok, boleh ya? Jalan keliling pasar sambil pilih-pilih tajil boleh nggak dok? Boleh asal jangan tajilnya yang manis-manis sama yang goreng-gorengan lagi. Oke oke. Salad ya, salad dan buah dok ya. Oke, dari Winda Agnesia. Oh iya, salam untuk Ibu Kepala Puskesmas Cipondoh. Ya. Oke, itu mungkin Sobat Sehat yang bisa kita sampaikan ya. Kalau misalkan tidak ada yang bergabung untuk bertanya. Oh boleh, silakan dok. Tadi Dokter Rika sudah menyinggung bahwa goreng-gorengan itu nggak boleh. Kenapa? Karena goreng-gorengan itu banyak mengandung lemak yang lemak jenuh atau lemak trans ya. Kalau lemak jenuh, misalnya berdasarkan dari sumber protein hewani ya, misalnya daging merah, kemudian dari jeroan ya, itu memang hindari, baik hindari dok ya, tidak berupa gorengan. Seandainya kepaksa pun porsi dikit atau menggunakan minyak zaitun ya, atau dengan bunga matahari yang komposisi kandungan lemaknya sedikit ya. Atau lemak dari lemak trans dari tumbuh-tumbuhan, misalnya banyak mengkonsumsi semacam kentang ya, atau kemudian pisang goreng ya, itu kan pisang goreng kan enak tuh kalau panas-panas. Betul betul betul. Apalagi sama kok kopi dong dok ini. Harus ada temennya itu gimana ya? Iya, apalagi tadi
disebutin ada kopi ya. Iya. Kopi, kafein tuh ketika Ramadan itu sebaiknya dihindari. Oh, aduh. Karena iya, bersifat diuretik. Soda, oke. Soda, teh itu bersifat diuretik, memicu untuk mengeluarkan cairan lebih banyak dari tubuh, sehingga overhidrasi dan kita malah jadi dehidrasi. Oke, siap. Berarti harus dikontrol lagi nih, Dok. Alhamdulillah, luar biasa ilmunya untuk nanti sobat sehat ya yang lagi menonton, tips-tipsnya nanti tetap bugar di bulan suci Ramadan seperti itu sudah disampaikan oleh Bu Dr. Ika sama Pak Dr. Meka ya. Kalau misalkan kita tidak ada yang ingin bertanya, nah kita tunggu apakah ada yang bergabung dan ingin bertanya nih mumpung ada di sini, karena kita sebentar lagi ya sudah mau nggak terasa nih udah. Oh, boleh, siap, Dok. Kalau pasien diabetes mellitus tipe 1 itu sebaiknya dianjurkan tidak berpuasa. Diabetes tipe 1. Oke. Ada 2, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 sebaiknya dianjurkan tidak berpuasa. Dianjurkan tidak berpuasa. Tipe 2 yang tidak terkontrol ataupun yang tadi saya bilang misalnya gula darah di atas 300 sebaiknya tidak berpuasa. Sebaiknya tidak berpuasa. Karena menimbulkan potensi komplikasi ya, ketoasidosis. Kemudian pasien DM mungkin yang udah komplikasi ada gangguan ginjal, gangguan jantung koroner, itu pun hati-hati untuk berpuasa. Sebaiknya kalau belum terkontrol juga tidak berpuasa. Gitu anjurannya. Oke, okay, siap, Dok. Mungkin bisa diperhatikan dari saudara maupun dari kolega atau keluarga para sobat sehat untuk lebih memantau, membantu memantau kembali keluarganya ya yang mempunyai penyakit seperti itu, Dok ya. Mudah-mudahan. Kalau hipertensi malah justru lebih aman. Kalau hipertensi lebih aman, Dok. Oke. Okay. Kalau hipertensi murni, misalnya dari hipertensi murni cukup kurangi apa namanya konsumsi sodium ya berlebihan, misalnya banyak terdapat di keripik ya, lemak trans yang berlebihan, misalnya di keripik, di kentang ya, harus dikurangi. Kurangin itu, Dok ya. Retensi natrium yang lebih tinggi memicu tegangan pembuluh darah juga lebih tinggi. Oke, Dok, siap. Kerupuk mungkin Pak Diman suka. Kerupuk kan, iya. Kerupuk ya. Kerupuk atau mie ya. Waduh, nah ini. Tapi kalau hipertensi, meskipun dia tensi tinggi, asalkan dia kelola dengan pengobatan yang cukup, relatif lebih aman. Lebih aman, Dok. Perlu rambu-rambu khusus, memang banyaknya adalah penderita diabetes. Diabetes ya, untuk rambu-rambu khusus tadi sudah disebutkan ya sama Pak Dokter. Tapi kalau hipertensi, ada batasan nggak, Dok? Misalkan tekanan darahnya berapa gitu? Emang hipertensi tidak boleh lebih dari 180 ya. 180, oke. Hati-hati lagi, berpotensi menimbulkan komplikasi, kan sudah masuk kategori hipertensi emergensi atau hipertensi urgensi yang menimbulkan kerusakan organ-organ tubuh lain. Oh, gitu, Dok. Otak, CVD ataupun ginjal, gangguan ginjal. Seperti itu, Dok ya. Jadi sobat sehat, kalau misalkan dekat dengan fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik, mendingan lebih sering ya, Dok ya. Lebih sering konsultasi ya. Lebih sering konsultasi. Betul, asal tadi menerapkan protokol kesehatan. Tetap ya. Tadi Pak Dokter sudah bilang enggak usah takut, asal tetap meningkatkan atau protokol kesehatan. Sama Bu Dokter Ika juga tetap protokol kesehatan, karena kita masih ya, masih di dalam pandemi ya, Dok ya. Kapan kira-kira ini berakhir ya? Amin. Negara tetangga udah banyak berkurang, jauh banyak berkurang, ya mudah-mudahan kita pun bisa seperti itu, asalkan kesadaran kita juga bagus. Betul. Prokes kita bagus, program pemerintah yang sudah diterapkan ya kita jalankan, ya insya Allah akan berdampak bagus terhadap penanganan pandemi ini ya, Dok ya. COVID-19. Iya, iya. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan tips-tips yang dibagikan oleh Pak Dokter dan Bu Dokter lebih sehat lagi ya, sobat sehat Kota Tangerang. Kemudian protokol kesehatan tetap diterapkan, kemudian vaksinasi terus, Dok ya, dilanjutkan ya, sampai jangan takut vaksin ya. Jangan takut vaksin, mudah-mudahan pandemi lebih cepat, Dok ya, lebih cepat berlalu ya, seperti itu. Amin.
Oke, Sobat Sehat, mungkin tak terasa sudah kurang lebih ini 54 menit ya. Keenak keasikan ngobrol nih dok. Takutnya Pak Dokter lagi ada kegiatan lain, sama juga Bu Dokter ada kegiatan lain. Nah kalau misalkan Sobat Sehat nih, ditunggu nih, kalau tidak ada pertanyaan, kita mungkin kita akhiri aja dok ya. Bu Dokter, Pak Dokter ya, terima kasih atas kunjungannya, atas keterangannya, berbagi ilmu pengetahuan, biar nanti Sobat Sehat lebih bugar lagi, lebih sehat lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, kalau tidak ada Sobat Sehat, kita ada nggak nih? Operator, ada nggak? Wah, jangan-jangan kalau misalkan, tadi saya lupa ya, kalau yang bertanya ada ini nih, ada giveaway ya. Jadi nggak ini termotivasi untuk bertanya ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti yang belum sempat untuk melihat tayangan ini, nanti bisa dilihat tayangan ulangnya ya. Kapanpun Sobat Sehat mau ya, kita tinggal dilihat di YouTube-nya Dinas Kesehatan dan Instagram.